Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak share masak nasi goreng 7 minit daripada beras. Okey, ni kita tengok bahan-bahan dia. Okey, saya ada sediakan bawang ni. Bawang saya dah iris. Bawang ni bawang besar. Saya guna bawang besar kat rumah saya. Saya tak guna bawang ni kan. Saya ada bawang putih pun saya iris. Lepas tu saya ada minyak untuk saya tumis nanti. Yang ini telur 2 biji. Okey, ini perencah yang saya nak guna. Ini saya guna perencah je hari ni. Okey, ini beras yang saya dah basuh 3 cawan hari ni saya nak masak. Nampak banyak tu. 3 cawan 7 minit je. Lepas tu saya ada garam. So ini air lah untuk kita masak nasi. Okay. So boleh tengok. Okay. Untuk hari ni saya akan masak guna pressure cooker Noza. Ni pressure cooker Noza. Si cantik, si hitam, si elegan ni. Okay. Jadi kita akan gunakan function stir fry. Okay. First time kita guna dulu pasang. Okay. Bukakan penutup periuk. Okay. Lepas tu ambil stir fry. Dulu ni eh. So masukkan minyak. So saya tumis. Minyak ni dalam 3-4 sudu okey lah kot. Ikutlah masing-masing punya ni. Saya main hantam saja. Ni dalam 3-4 sudu kot saya agak. Okey. Tunggu dia panas kejap. Okey, minyak ni dah panas. Boleh masukkan bawang. Ketiak-ketiak dia. Okey. Kacau-kacau sampai naik bau. Ni kita nasi goreng main campak-campak je. Tak apa, asal boleh je. Agak-agak dah naik bau. Saya akan masukkan saya punya perencah nasi goreng. Ni ada abi saya guna. Macam-macam. Hari ni nak guna ada abi pula. Okey, kacau-kacau. Okey, kejap tunggu dia ni. Okey, lepas tu masukkan telur. Agak-agak dia dah garing sikit kan. Masuk je telur. Masuk. Okey, saya akan masukkan garam. Satu. Dua. Okey, cukup lah tu kot. Tak cukup bau ni. Okey, lepas tu saya terus masukkan beras. Ini beras Beras yang saya dah basuh, okey. Yang masuk beras tak basuh pula. Dah siap tus. Basuh dan saya dah tuskan. Okey, last sekali saya akan masukkan air. Ini air ni ikut sukatan air kita masak beras biasa. Okey, kalau kita masak selalu satu pot 2 cawan air lah. Macam tu lah. Kalau macam saya macam tu lah. Saya akan doublekan. Kalau ni saya masakkan 3 cawan. Jadi 4 cawan air . Okey. Dah siap. Dah kacau-kacau agak rata. Okey. Dah siap. Tutup dia. Okey. Tutup dia. Cancel kan. Lepas tu saya ambil rice. Ambil 7 minit. Ni boleh tambah. Ni kalau nak tambah, nak tolak. Saya nak ambil 7 minit. Okey. Lepas tu yang atas ni. Tombol ni halakan ke pressure. Saya punya teks dah tak ada. Ni nama dia pressure. Yang ini steamer. Ni dah hilang dah. Saya basuh-basuh sental lah. Lebih sangat sental. Ini steam pressure . Okay, lepas 7 minit dia akan berbunyi. Okay, nanti kejap lagi kita tengok. Okay, nasi kita dah siap. Nasi dah siap. Okay. Boleh tengok. Wah, cantik kan? Masak. Cantik. Itu. Nasi.
nasi masak, nasi goreng terus. Daripada beras terus jadi nasi goreng. Lepas tu kita kacau-kacau rata. Okey lah, lepas tu dah boleh cedok. Okey, dah boleh offkan dia punya. Ni, offkan eh. Okey. Okey, dah boleh cedok. Saya pun cedok lah. Okey, nasi goreng saya. Saya dah siapkan keropok. Sedap saya makan dengan nasi goreng. So, selamat mencuba semua.